Fadila. Assalamualaikum. Fadila, alhamdulillah ini lagi di rumah. Fadila. Iya. Numpang waktunya sedikit. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Fadila. Iya. Boleh ya? Alhamdulillah. Fadila mau nanya-nanya nih. Kenapa sih Mbak Dila beli rumah di Grand Nusa Indah ini? Karena itu letaknya strategis, Pak. Oh, letaknya strategis. Jadi gampang dicari lokasinya. Di jalan utama, jalan provinsi. Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa lagi Mbak Dila? Terus banyak fasilitas menariknya, Pak. Oh, fasilitasnya banyak. Yeah. Udah ada kolam renangnya. Yeah. Udah ada Masjid Agungnya. Ada sekolahan. Yeah. Tempat-tempat belanja udah ada Alfamart, Indomaret. Apa lagi, Mbak? Pengembangnya juga sudah terpercaya. Pengembang terpercaya. Oh ya, ini grupnya Kalindolin. Dari tahun 98 dia udah mengembangkan perumahan di berbagai wilayah. Dan termasuk ini yang Grand Nusa Indah yang lagi favorit. Selanjutnya apa lagi Mbak Dila? Sertifikatnya langsung hak milik. Oh, legalitas perumahannya udah hak milik. Jadi udah nggak perlu segala macam ditingkatkan lagi, udah hak milik sertifikatnya. Selanjutnya apa lagi Mbak Dila? Terus banyak promo menariknya. Program-programnya, promo-promonya. Oh iya, untuk Mbak Dila ini kan tipe 3672. Rumahnya 2 kamar. Ini kemarin DP-nya berapa Mbak sampai dapat rumah? Saya cuma DP 5 juta. 5 juta sudah dapat rumah? Nggak ada biaya lain-lain lagi? Tidak ada. Waktu akad diminta biaya lagi nggak? Tidak. Oh, nggak ada biaya-biaya lagi waktu akad. Jadi 5 juta itu udah sampai dapat kunci, sampai terima rumah. Oh, alhamdulillah. Selamat ya Mbak Dila, masih muda, masih sendiri tapi udah punya rumah sendiri juga. Luar biasa nih Mbak Dila. Emang rumah tipe ini rumah-rumah impian buat kaum milenial sih Mbak, anak-anak muda. Karena DP-nya terjangkau, cicilannya pun terjangkau. Oke Mbak Dila, mungkin itu. Selamat ya punya rumah baru, semoga dilancarkan. Titip pesan nih ke teman-teman, kalau mau cari rumah di Grand Nusa Indah, hubungin Pak Hendri. Nomor teleponnya 0812-8922-1319. Oke, baik Mbak Dila, makasih banyak ya Mbak. Ya, selamat ya Mbak. Iya ya Mbak.